Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita mau reunian ya, Bu ya. Oh iya, setelah lama yang enggak bikin video di sini, Om. Ya, kalau ngikuti video kita dari awal legend semuanya masih ingat. Iya, lokasi sini ya. Oh iya, masih Om. Video sebelumnya dicek ya kalau. Ya, kalau mau. Ya boleh. Iya, kita reunian di sini. Ya. Kita mau bahas tentang apa nih? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau netizen semuanya senang lihat film-film lama dari film Indonesia. Ah iya, Aling Dharma ya. Iya. Kalau yang lebih ini ya, yang lebih apa namanya dengan filosofi agama Islam itu ada film tentang Sunan Kalijaga, tentang Sembilan Wali. Oh ada juga tau, iya. Aku baru tahu. Nanti kalau mau diperlihatkan boleh dilihatkannya, ya. Cuplikannya sama Teguh boleh ya. Betul. Cuplikannya sedikit. Ya. Kalau apa namanya lihat sungai di sini ini, di sebelah sini sungai. Iya sungai ya. Kalau iya kita juga pernah bikin. Tapi sekarang airnya naik, oh. Iya. Ya bisa ke bawah. Iya. Banjir. So, ini bantaran sungai Berdadung ini. Iya. Jadi masih agak rawan ya, Bu. Iya. Wah, di sana tuh banyak sampah itu. Iya, ini naik terus ini banjir ya. Iya, kalau lihat sungai saya jadi ingat filmnya Sunan Kalijaga. Oh, ya. Tentang apa Om filmnya itu? Ya, tentang apa awal-awalnya ceritanya Sunan Kalijaga. Tapi yang lebih seneng itu penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Oh. Jadi dia memang beberapa dia adalah salah satu dari sembilan wali yang cara penyebaran agamanya itu berbeda ya. Berbeda. Nyeleneh katanya. Oh, sangat berbeda dari apa namanya? Dari pakaian yang dia yang beliau pakai itu beda sekali, dia pakai belangkon yang pakai apa namanya pakaian adat Jawa. Iya, dan biasanya kan kalau mau sorban. Sorban. Kopiah. Dia enggak pakai seperti itu. Oh. Dia tetap menguri-nguri kebudayaan Jawa. Karawitan. Dia bikin lagu, bikin tembang. Seniman. Oh, keren. Dia. Oh, aku juga pernah dengerin dong tembang-tembangnya tuh. Bagus. Iya, tembangnya bagus yang lir-lir. Lir-lir, lir-lir, tanduri wong sumilir, wong sumilir. Ai joro-joro tak senur kemantengannya. Kalau di jabarkan tuh filosofinya tentang panjang, iya tentang tentang apa namanya Islam. Apa namanya? Rukun Islam. Rukun Islam itu ada lima. Kenapa kita kalau ke belakang-belakang lagi ya memang banyak apa namanya filosofi Jawa ya. Iya, banyak Om. Iya, banyak banget. Selamatan, syukuran. Iya, itu banyak program di sini. Tapi kalau kita sih berdua sebagai orang Jawa ya, ya pokoknya enggak berlawan dengan syariat ya kenapa ya? Iya ya, jadi kenapa kok di Jawa ini ada kalau ada orang meninggal 7 hari sampai diselamati 1000 tahun ya bahkan ya. Iya 1000 harinya. Terus 40 harinya. Iya. Ya intinya kan berdoa. Iya betul. Ya yang penting kan berdoa itu aja. Itu ya mungkin warisan dari ajaran Sunan Kalijaga. Iya. Banyak sih kalau kita mau bicara tentang Sunan Kalijaga. Tapi ya nanti lain kali kita mau bicara-bicara lagi. Iya, bahas lebih lengkap ya. Kasihkan video selanjutnya ya. Oke. Okay. Kita mau reunian lagi. Iya. Mungkin ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.